sobatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat sup yang gampang dan cepat bikinnya. Kita siapkan dulu bahannya. 2 butir telur asin, daging ayam, timun Cina atau cidkwa. Timun Cinanya kita kupas dulu. Di sini saya memakai 1 timun yang ukurannya sedang, teman-teman. Sup ini gampang bikinnya, teman-teman. Nggak ribet. Rasanya segar dan disukai oleh anak-anak. Setelah kita kupas, kita cuci bersih dulu. Kemudian dipotong kecil-kecil atau menurut selera. Daging ayamnya juga dipotong kecil-kecil atau menurut selera juga. Daging ayam ini bisa diganti dengan daging apa aja ya, teman-teman, menurut selera kita. Dua siung bawang putih diiris tipis dan satu siung bawang merah diiris tipis juga. Masak air mendidih. Kemudian masukkan timun cinanya. Bawang merah, bawang putih. Setelah mendidih, masukkan daging ayamnya. Setelah bahan tercampur semua, tutup dan rebus selama 15 menit dengan api sedang. Kita siapkan telur asinnya. Kita pisahkan antara putih telur dan kuning telurnya. Di sini kuning telurnya saya potong kecil-kecil ya, teman-teman, atau menurut selera kita. Setelah 10 menit kita rebus, masukkan kuning telurnya. Rebus sampai masak.
kemudian rebus 5 menit lagi. Setelah 5 menit, kuning telurnya sudah matang, teman-teman. Kemudian masukkan putih telurnya dan aduk. Hitung 5 hitungan. Matikan kompornya. Nah, sekarang sudah matang nih teman-teman sup timun cinanya atau cit kwadong. Kita taruh di mangkok dan siap dihidangkan. Selamat mencoba ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.